berbicara tentang kontribusi NU. Salah satunya disampaikan oleh almarhum al-maghfur lahu Kiai Ahmad Siddiq dalam penutupan Munas Alim Ulama pada tahun 1983 di pesantren ini. Pada saat itu Kiai Ahmad Siddiq mengatakan, andai kata Kiai As'ad tidak mempunyai amal soleh lain kecuali sukses Munas ini, itu sudah cukup sebagai bekal beliau untuk hidup di akhirat. Saya ulang, andai kata Kiai As'ad tidak punya amal soleh lain kecuali sukses Munas, itu sudah cukup bagi beliau sebagai bekal hidup di akhirat. Kenapa demikian? Karena sukses Munas tahun 83 itu tidak hanya menyelamatkan NU yang hampir porak-poranda, akan tetapi sekaligus menyelamatkan negara kesatuan di Republik Indonesia ini.